lagi sama Mbak Tia. Hai. Ini juga ada Mr. Mike. Satunya lagi siapa, Mbak? Erik. Erik Temo sama Mike Miller. Terus yang satunya lagi nih yang sebelah sini? Ini Mirna. International Director-nya. Iya. Ya itu ada Pak Buat lah, ada Mas Jesper, ada Mas Agung, Mas Harul, sama Mas Pucer. Jadi Kuari. Selamat datang di Kuare Abise Batu. Ini adalah tempat nanti untuk perhelatan View Selatan ke-6. Oke, hari ini kita sedang melakukan inspeksi pertama untuk menyesuaikan trek, jalur, dan segala macam persiapan menuju 2 bulan lagi di Selatan dan Enduro. Kalau mau lihat-lihat, silahkan naik ke atas. Oh iya, ini yang punya lokasi, yang punya tempat. Terima kasih, yang punya lokasi, Pak Roma. Ini Mas Jesper, ini Ko Aguan, Bapak Trail Indonesia. Kenal, nah ini teman-teman dari West sedang inspeksi. Yap. Mas, silahkan lihat-lihat sendiri. Alhamdulillah saya. Nah ini mana apa? Nunggu kunjungan dari itu, dari pihak West. Untuk persiapan jalur gimana? Persiapan jalur sudah dimulai, insya Allah bisa selesai tepat waktu. Semoga lancar ya Pak. Amin. Amin. Sehat selalu ya Pak. Amin. Teman-teman semua harus kerja di sini. Oke. Tugas saya kan menyiapkan lokasi dan penataan. Agenda kayaknya melihat titik lokasi yang ABC ini langsung dari internasional. Dia kan di sini mau langsung datang sini menuju titik lokasinya dan insyaallah secepatnya karena waktu sebentar lagi nih lokasinya. Hari ini kita kedatangan Master Track ya dari World Enduro Super Series. Jadi dunia memang sedang menyorot ke Indonesia khususnya di Kota Cilacap. Ya, nanti kita lihat setelah mereka mensurvei lokasi dan treknya, nanti kita akan mengambil kesimpulan. Tapi apapun itu, sekali lagi dari Hiu Selatan, mohon doa restu kepada seluruh sahabat-sahabat Hiu dimanapun Anda berada. Pokoknya doa kami sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, waktunya pun ngepasin, sehingga pada hari tanggal 5, 6, 7 Juli 2024, kawan-kawan, sahabat-sahabat Hiu semua bisa hadir di sini. Ayo kita ramekan, kita jangan menjadi cuma penonton, kita harus jadi pemain, kita harus jadi peserta yang ikut dalam sejarah masuknya World Enduro Super Series ke Asia, khususnya di Indonesia. Pokoknya dari kami tetap semangat dan untuk sahabat-sahabat lainnya, salam gaspol. Berapa lama Mas Sat, Mr. Mike? Seminggu. Ya, satu minggu di sini. Seminggu untuk infeksi. Si Mike 10 hari. Erik satu minggu. Kita mau lihat jalur untuk enduro, long enduro sama short enduro, jalur private-nya kita mau cek juga sama jalur reguler. Nanti yang jalur reguler kita mau ngeceknya bareng sama teman-teman dari Cilacap Adventure Community, CAT. Terus jalur private-nya nanti dicek sama Mas Jasper. Nanti di sini itu bagian depan ini rencana nanti kita mau bikin yang short downtown. Jadi downtownnya ada dua. Di sebelah sana tadi lewat itu ada tanjakan Raja Tanjakan Indonesia di sebelah sana. Ada satu lokasi lagi itu di kota di alun-alun nanti jadi downtown prolog. Ya. Gitu. Hari ini kegiatannya adalah semacam, kalau di Indonesia istilahnya technical delegate ya. Cuman ini technical delegate-nya memang dari Mike sama Erik, mereka itu technical delegate dari West. Jadi lisensinya memang BIM Dunia.
Jadi acara Hiu Besok ini disupervisi langsung oleh beliau-beliau ini. Itu Mas, yep. Kita berharap acara ini nanti akan berkualitas internasional. Amin. Oke. Sip. Lihat motor kan? It's more, yeah, more room for everyone. Silakan.